Nah, permisa semuanya, kali ini kita ke Samir. Itu ada rasa keju, coklat, stroberi, nanas, nangka, pisang. Jadi ada 6 rasa kalau nggak salah. Kalau di sini 2, 3, ada 7. Nah, pokoknya kita tanya aja ada berapa rasa. Pokoknya kalau di sini ada 7, tambahan blueberry-nya. Di sini cuma 6 doang. Pokoknya kita tanya aja ya. Harganya 1000 perak, cuy. Ya kan, masih murah meriah, cuy. Kue Samir ya, kita tanyain. Nah, permisa semuanya, kita tanyain. Pak, di sini ada berapa rasa sih, Pak? Ini 6, tapi yang satu kosong. Satunya kosong ya? Eh, dua kosong, nangka sama blueberry. Oh, nangka sama blueberry-nya. Nggak musim sih. Lenggi nggak ini ya, musim ya, Pak ya? Tuh, berarti ada 5 rasa dulu. Oke. Kita cobain. Pak, satu di pakai kotak 15, yang satu lagi dipisah, Pak. Rasanya campur aja yang 15. Kalau yang 7 itu campur. Setengah matang. Setengah matang. Nah, kita bikin setengah matang ya, cuy. Ini buka jam berapa sih, Pak, mulainya? Jam 3 udah buka, Pak? Iya. Wah, luar biasa banget tuh permisa semuanya. Jam 3 udah buka. Orang lain itu masih ya, terlelap ya. Tidur ya, Pak. Bapak ya. Udah jualan ya. Tuh, permisa. Kalau sehari ini berapa ini, Pak? Berapa kilo, Pak? Sekarang mah udah kurang? Iya. Biasa 2 ember ya kalau dulu ya? 2 ember. 2 ember ya, Pak? Ember. Iya. Ini rasa apa? Campur aja, Pak. Campur-campur. Nah, ini nanas. Campur-campur, Pak. Masih minyak corona aja. Oh. Berarti yang di sini ada 5 rasa, Pak? 7. Oh, 7, tapi yang tersedia 5. Iya. 1 2 3 4. Satu lagi apa, Pak? Pisang. Pisang. Satu lagi pisang, ntar kita pisangnya. Dua-duanya nggak apa-apa, Pak, tadi, Pak. Hah? Dua-dua juga nggak apa-apa. Nggak kurang, kan? Nanti dibikin lagi, nggak apa-apa. Oh. Iya, dua-dua. Jadi, berarti nanasnya kurang satu, ya? Iya. Nanas kurang satu, pisang kurang satu, coklat kurang satu, berarti, ya? Iya. Dua-dua sih kita pesan. Kita nyobain. Kalau kejunya tadi pas dua, ya, Pak? Iya. Iya. Nah, tambah 3 lagi. Berarti 10 kita pesan. Tuh. Dulu itu ada posisi di sana, yeah. Dulu langganan saya. Yeah. Ya, nah, ini udah lama banget. Ini dari tahun berapa sih, Pak? Sebelum corona. Sebelum corona sudah jualan ya, yeah. Pak ya. Yeah. Tuh. Dulu tuh 3 ember sampai satu gerobak. Yeah. Lagi marak-maraknya Samir ya, Pak ya. Iya, yeah, pertama itu. Ya, 3 ember. Nah, itu yang kue Samir yang di Proliman punya Bapak juga? Oh, jadi ini ownernya cuma satu? Iya, yang dua sini. Oh, yang sana karyawan? Iya, oh. Ini sekarang bini. Oh, itu sana bini? Iya, dulunya mah ponakan. Oh, tapi yang di sana lebih cepat, Pak? Sama aja lah. Oh. Sekarang ada terperang, jadi saya bikin bawa sama kurang santar. Oh, sisinya gitu. Nah, jadi Bapak dulu kan bikin sendiri. Nah. Ini kurang, jadi kan oper-operan. Oh, jadi ibaratnya kalau misalnya di sana kurang, oper sini. Ya, kalau sini kurang, ambil sini. Oh, tapi bikinnya di sini?
Di sana nggak bikin? Oh, ya lumayan ya Pak kalau bolak-balik ya Pak? Soalnya kalau nggak betul, saya nggak bisa ngatur. Oh. Nggak dulu lah, rame. Enak ya. Makanya sekarang begini, jadi kan nggak terlalu. Tuh, permisa semuanya. Kita udah jadi. Tuh, ada yang beli, Bu. Dari mana, Bu? Pasar. Tuh, pagi-pagi aja sudah ada yang beli. Tuh. Ini permisa semuanya. Luar biasa. Campur-campur. Tuh. Luar biasa, ya. Tuh. Permisa semuanya, tuh. Dari sayur tuh, Pak. Resep ini dari mana, Pak? Sendiri? Enggak dulu saya kurang sama pisang ya. Pisangnya satu kurang, terus nanas kurang satu, stroberi kurang satu. Pak, coklat. Nanti kalian. Iya. Tuh. Dulu pernah kerja di Jakarta, tahu ngerti resepnya ya, Pak ya. Pak, kebanyakan orang tuh kecele antara samir dengan kamir, Pak. Rasanya beda. Rasanya. Bu, bentuknya lebih kecil. Bentuknya hampir sama, cuma rasanya. Rasanya apa, Pak? Kalau kamir tuh? Pokoknya ada lah, pokoknya. Rasa berbedanya. Ya, pokoknya di lidah kerasnya. Terasa. Cuman bentuknya sama. Ya, kan adonannya hampir sama. Oh, adonannya. Ada bedanya gitu. Katanya kalau samir tuh lebih kecil, kamir lebih gede katanya. Iya. Dia didobelin lagi kan? Yang adonannya dia kan lancar. Kalau gede kan gading lebar. Kalau adonan saya kan agak kendor. Jadi nggak melebar. Tapi kalau yang didobelin lagi dua kali, misalnya dikasih ini, double di atas lagi? Kalau ini tambah gede lagi. Tambah gede lagi. Soalnya adonannya agak. Tuh, pemirsa semuanya. Nah, kalian di Proliman buka jam berapa? Kalau situ habis subuh. Habis subuh? Ya, kan jam 3 saya bikin dulu. Bikin banyak. Terus sholat ya datang langsung. Langsung ke sana. Kalau di sana rata-rata berapa ratus, Pak? 200 sampai 300 kurang lebih di sana. Tuh, permisa semuanya. Ya kalau di Klaten ini lumayan ya, Pak ya. Ya karena udah banyak langganan aja, apa-apa kayak gini juga, mending daripada soalnya nganggur juga banyak. Oh, punya saya sudah selesai cuy, tuh tadi kayak gitu tadi. Kalau masak ini durasi berapa menit, Pak? 7 menitan tuh gampang sih. Saya sudah selesai.
dengan Bapak siapa, Pak? Pak Karso. Pak Karso. Nah, Pak Karso, biasanya kan dulu itu berapa kilo, Pak, sebelum corona, Pak? Sebelum corona tuh ya besar. Kalau yang di sini dulu, iya, ya. Itu ya 13 kilo. Itu terigunya aja. 13 kilo? Iya. Kan ada tape, kelapa. Iya. Banyak. Itu bikinnya dari jam berapa sih, Pak? Bikinnya ya 2 jam kita tuh aduk. 2 jam bisa kecat. Oh, jadi nggak langsung. Nggak langsung. Biasa kan tape itu kalau lama dia ini ya, dia nggak beralkohol ya kan jadinya, iya, kan. Itu mengantisipasi supaya jadi nggak apa ya, beralkohol atau bau, itu antisipasinya gimana, Pak? Airnya dibuang. Airnya dibuang. Oh. Biar airnya. Oh, biar airnya itu. Jadi kayak gitu ya. Sekarang bahkan corona kemarin sampai berapa kilo, Pak? Berkurang ya? Oh, berkurang banget. Bisa sampai 3 kilo. 3 kilo ya, Pak, dari 13. Iya. Dari 3 kilo 10 Bapak kilo ya, tuh. Iya. Luar biasa Bapak berkurang. Sekarang kan bisa udah mendingan lah, udah 45 naik. Udah naik lagi ya, Pak ya. Dulu jualan jam 2 tuh mulai, Pak ya, dulu. Oh iya, nggak Uber ya. Saya subuh aja pesan-pesan. Banyak pesan ya, Pak ya. Nah, Pak, kalau misalnya ada orang pengen deliver order atau pengen dianterin, itu bisa nggak, Pak? Bisa kalau tahu. Tahu alamatnya? Kadang-kadang kan, kalau dulu kan bisa berdua. Nah. Kalau sekarang kan paling yang deket-deket aja yang tahu. Yang deket aja. Paling kalau paling jauh itu kemana, Pak, kalau diantar gitu misalnya ada orang pengen? Oh, paling kalau daerah sini Kanan Nanas gitu ya, Pak ya, terus Tanjung. Kalau yang daerah sini kurang lebih sana ya, Pak, pasar gitu ya paling ya, paling itu paling jauh gitu. Teluk ya, tuh pemirsa semuanya, dengan harga 1000 ya. Untungnya tipis-tipis ya, Pak ya. Tipis banget ya, Pak. Apalagi dengan modal yang sekarang minyak. Iya. Tapi minyak sekarang gimana, Pak? Kalau minyak ya 16. Masih stabil atau ya, udah turun? Udah turun. Udah turun. Tuh, enggak kayak kemarin ya, Pak. Gila, minyak aja sampai iya, harganya 24. Gila, 24, 25 ya, Pak. Aduh, gila, luar biasa banget. Nah, ini punya ide dari kue Samir tuh dulu gimana sih, Pak? Dulu tuh? Idenya, Pak. Saya kan dulu kerja. Terus, ya itulah. Langsung nyontol intinya. Tahu resep. Terus pulang. Pertama coba-coba. Iya. Coba-coba rasanya kok sama. Akhirnya dia pulang, terus tuh. Kayak gitu. Biasanya ada kegagalan nggak, Pak, misalnya bikin nih? Iya, iya. Ada ya? Sekali dua kali itu pasti. Jadi pasti ada. Ada yang nggak ngembang, kadang-kadang bantem, kadang-kadang kurang minyak juga ngaruh. Oh, kurang minyak juga ngaruh? Oh. Kadang-kadang gosong. Kalau goreng juga, kalau nggak tahu ya, pengaturannya itu ya rasanya. Oh, rasanya beda. Nah, Pak, kalau misalnya ini kadang-kadang habis. Kalau misalnya nggak habis itu untuk dibesokin apa dibuang atau kasih orang, Pak? Kalau saya nggak ngasih. Kalau misalnya nggak habis, berapa lah misalnya berapa biji itu dikasihkan orang, nggak pernah dijual besoknya. Oh, enggak. Kalau saya nyaga kualitas. Jadi kualitas. Ya. Oh. Mungkin yang lain mungkin saya. Bisa ya, Pak ya? Nggak pernah sih. Jadi kalau misalnya pun tinggal dikit berapapun itu dikasih orang, nggak mungkin dibesokin lagi. Ya, Pak, kalau boleh tahu ini kuatnya berapa hari sih, Pak? Kalau misalnya ya ditaruh di luar lah gitu, kurang lebih. Bisa besok kan? Sehari lah ya, Pak. Sekarang? Besok kan? Oh, sekarang besok masih bisa. Masih bisa. Oh, tapi kalau masuk kulkas? Masih kulkas mah ya 2-3 hari. 2 hari sampai 4 hari lah ya, kurang lebih. Tuh,
permisa semua. Kan nggak pakai bahan pengawet. Nggak pengawet ya, murni ya pak, langsung. Dengan harga 1000 perak kita bisa mencicipi gini pak. Tapi kalau misalnya ini pak, ada orang kurang nih duitnya, misalnya dia mau beli 5000 ya, tapi duitnya cuma ada 4500, itu boleh nggak pak? Saya mah orang minta aja dikasih, apalagi kalau kurang segitu mah. Oh tuh permisa semuanya, kalau misalnya orang yang pengen nyobain atau minta aja udah dikasih tuh lagi kok. Kurang segitu mah. Apa 500 perak kalau kurang 1000 lah, minta aja boleh ya pak. Iya, tuh sama. Tuh permisa semuanya, bapak ini juga punya cabang ada di pasar Proliman ya pak ya, itu biasanya istri ya pak ya. Oh istri. Sekarang kan kurang ya. Jadi gitu istri di sana tuh kurang lebih 200 sampai 300 kue samir ini permisa semuanya, luar biasa banget. Nah, gitu aja ya. Oke, terima kasih ya Pak ya sudah ini. Oke. Kita tidur lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bye-bye. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya Kim Vandisa. Nah, jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Menarik dan terbaru dan terupdate nambah pingsannya pada tahu nih. Di video kali ini kita mau review kue samir cuy. Ini sudah dibilangin apa ya? Sudah lama juga sih cuy. Ikan dia jualan dulu itu bisa jualan 2 pagi dulu ya, sampai 3 ember bahkan hampir 4 ya, 13 kiloan kurang lebih segitu cuy ya kan, karena ada pandemik ini ada penurunan 10 kilo kah, luar biasa banget turunnya cuy. Tapi sekarang udah lumayan lah, katanya bisa 4 kilo dari 3-4 nambah-nambah gitu cuy. Kue samir aja dia bisa menghidupkan seorang anak ya kan, dulu bisa bekerjakan saudaranya, tapi sekarang jadi suami istri ya kan. Ada dua tempat ya cuy, ada di dekat Umah Daun Karang Klesem sama pasar apa Proliman cuy. Nah itu istrinya jualan situ. Nah kita ngelihat ya cuy ya, itu ada 7 alvarian ya, ada blueberry, strawberry, nanas, nangka, keju, coklat, pisang. Nah kita mau review ini kayaknya 3 atau 4 cuy ya, yang enggak ada 5 yang ada, ini ada 5 yang enggak ada tuh nangka sama blueberry. Nah kita tuh penasaran cuy. Nah ini kita coklat nih ya, ini coklat kita black ya. Nah kita black cuy. Ini coklat nya empuk manis, tapi sayang banyak itunya tuh, apa banyak apa minyak itu, dia nggak bantet cuy serius. Nah itu kayak itu nyari. Nah ini keju cuy, kejunya tuh dikit banget cuy ya, ini keju kita petek lagi. Dengan harga 1000 perak sih, wah meriah kan, 1000 tuh. Oh, keju. Oh. Cuy, gua rasa tuh ya. Nah. Ini nanas, nanas, strawberry. Kita petek lagi. Ya, strawberry. Kita nyari pisang tuh. Nah. Ini pisang. Kita protekin. Nah, ini pisang. Ini gedenya tuh segini. Ukurannya segini. Gimana permisa semuanya? Kecilkah atau sedang atau besar? Menurut kita gimana nih ukuran segini? Dengan harga 1000 perak ya cuy. Ini pisangnya tengah-tengah gini. Nah, potongan pisangnya segini. Nih, gini. Ya, irisannya seginilah. Tuh, lumayan tebal aja ya. Nggak kecil-kecil banget. Ini udah 4.
Nanas ya susah tuh. Nanti pakai selai. Nah, pas banget. Nah, ini selai, selain nanas. Ini pakai selai dia, tuh. Dikira saya potong nanas tuh, coba selek. Udah lima cuy. Aduh, kenyang juga cuy, makan lima cuy. Ada lima rasa. Sebenarnya ada tujuh cuy, tapi dia lagi gak musim. Nangka gak musim. Blueberry juga apa ya, jarang orang peminatnya gitu loh cuy. Jadi ya nangka sama blueberry ya udahlah gitu cuy. Cuman nanas itu ada peminatnya daripada blueberry cuy. Nah, misalnya sekian dari saya sudah nyobain kue saminnya. Kalau menurut saya lembut, empuk, manis, ada asinnya, terus enak. Pokoknya luar biasa, cuman sayangin sekali kebanyakan minyaknya cuy. Ya kan, kata dia sedikit minyak aja bisa gosong. Tuh, permisa semuanya. Berarti minyaknya banyak cuy. Tuh, sampai tangan saya aja segini cuy minyaknya cuy. Jadi, kue samir, makanan itu luar biasa minyaknya cuy. Kalau menurut saya sih, dikiran saya pakai margarin, dikiran saya mentega gitu cuy. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang udah subscribe dan like, comment, share juga video saya juga, dan terima kasih banyak juga atas dukungan kalian. Tanpa bisa, tanpa Nielsen, tanpa semuanya mungkin channel kita akan berkembang juga, dan akan juga kita saling kerjasama dan saling support juga cuy. Pokoknya grand opening, soft opening, makanan, minuman, sejarah, tempat ataupun apa belum saya jamai, belum saya kunjungi, belum saya tempati, pokoknya DM aja Instagram saya Kim Van Diesel atau One Mask Man 212. Kita next video selanjutnya kira-kira apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit, pamit cuy. Bye bye. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh, 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 oh
cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.